bahwa informasi itu kita luruskan saja bahwa kejadiannya tidak seperti yang di redak informasi yang sempat viral, tetapi yang terjadi adalah korban satu orang dan pada saat itu sudah kita lakukan pengamanan di lokasi karena kita juga mengantisipasi adanya tindakan ramai hukum dan hakim sendiri oleh warga sekitar karena juga cukup banyak waktu itu setelah kejadian masyarakat berkumpul dan melakukan pencarian terhadap para pelaku. Tapi sudah kita bisa sampaikan bahwa kejadiannya yang seperti yang kami sampaikan pada hari ini bahwa korban adalah satu orang dan hari ini bisa kita amankan para pelakunya.